Saya berada di ruas jalan Ayani, di mana hujan yang cukup deras sejak semalam hingga siang ini membuat beberapa ruas jalan tertutupi dengan luapan air. Salah satunya di depan Ahmad Yani, di jalan Ahmad Yani ini. Kendaraan cukup kesulitan karena airnya juga cukup tinggi. Bahkan ada yang sempat memutar balik karena cukup deras air yang meluap ini. Ada mobil yang mogok di tengah jalan. Warga sekitar membantu mendorong. Di jalan Ahmad Yani.
Ya, luapan dari kali ini ada mungkin kesangkut batang pohon dan lain-lain, jadi airnya meluap ini. Ada pengendara sepeda motor yang mencoba menerobos, namun tidak bisa, akhirnya putar balik. Saat ini juga curah hujan masih cukup tinggi ya, kemungkinan masih bisa lebih parah lagi.